بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله <سؤال> كان عليكم رقيبا يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله <سؤال> وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصغر الحديث كتاب الله وآخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para majelis guru, dosen, serta tenaga pendidikan yang kami hormati, serta ketua yayasan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengurus dan mengembangkan lembaga ini dan kita diberikan pahala atas segala pengorbanan waktu, pikiran, tenaga untuk mendidik dan membina generasi muda Islam dan jadikan segala amal ibadah kita tersebut sebagai amal yang akan kita terima kelak di akhirat. Salam-salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah untuk istiqomah di atas sunnah beliau dalam pelajari, mengamalkan dan mendakwahkannya. Para dosen, majlis guru, serta tenaga kependidikan yang ramah Allah SWT. Pelajaran kita hari ini melanjutkan pembahasan kitab Fadul Islam yang telah kita mulai pada pertemuan kemarin, yaitu tentang berbagai kemuliaan dan keistimewaan ajaran agama Islam, ajaran dan juga pemeluknya, ya, mana Islam memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Baik bagi pemeluknya maupun bagi orang-orang yang berada sekitar pemeluknya, bukan hanya bagi Islam saja. Demikian pula agama Islam itu pun memiliki keutamaan atas Pemeluknya sendiri, ya. Kemudian, juga agama Islam itu memiliki kemuliaan dari sisi ajaran-ajarannya. Pertama, berbagai metode, berbagai syariat, berbagai hukum yang ada dalam Islam memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Baik dalam sistem perekonomian, politik, sosial, apalagi dalam urusan keyakinan. Ya. Baik dalam hukum pidana, pidata, munakahat dan seterusnya atau muamalat. Tidak ada satupun hukum di dunia ini yang akan dapat menandingi kemuliaan dan keutamaan berbagai tuntunan yang ada dalam Islam. Dan ini sudah kita bahas kemarin, sekilas bagaimana Islam sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya memberikan aturan kepada pemeluknya. Baik, kemudian keutamaan Islam atas orang yang meluknya, atas orang yang mengamalkannya. yaitu orang-orang yang istiqomah secara lahir dan batin di dalam mengamalkan Islam. Maka dia akan mendapatkan berbagai keistimewaan-keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa, kemudahan urusan, keberkahan, ya, dan berbagai keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh orang yang mengamalkan ajaran Islam itu. Keutamaan-keutamaan itu diraihnya sesuai dengan seberapa jauh dia mempelajari, memahami, mengamalkan ajar Islam itu dalam kehidupannya. Semakin tinggi seseorang itu dalam mengamalkan tuntunan Islam, maka semakin tinggi pula ya kualitas berbagai keutamaan yang diraih oleh dia. Semakin tinggi ilmunya tentang akidah, maka dia akan semakin tinggi pula tingkat ketenangan jiwa, keyakinan yang dimiliki oleh dia. Semakin tinggi kualitas ibadahnya, pengamalan terhadap berbagai tuntunan Islam, baik dalam ibadah, akhlak, perilaku, maka dia akan mendapat berbagai keistimewaan, kelebihan-kelebihan. Yang lebih besar dari itu semua adalah pahala dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sisi keutamaan Islam yang kedua. Yang ketiga adalah keutamaan umat Islam itu di atas umat yang lain. Nah, keutamaan umat Islam itu di atas umat yang yang lain. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya kuntum khairu ummatin Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umat Islam adalah yang selalu berupaya menyebarkan hidup damai, ketenteraman di tengah hidup ke masyarakat dunia. Menyebarkan keadilan, ya jujur di dalam berjanji, tidak khianat. Walaupun terhadap musuh sepalipun, Islam tidak membolehkan melakukan zoliman. Ya, Islamlah yang punya aturan bagaimana kehidupan bermasyarakat yang majemuk, yang pulular, ya mengatur semuanya. Nah, ini diantara keutamaan umat Islam dibanding umat yang lain. Ya. Demikian pula dalam firman Allah yang lain, "Bakadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang adil." Umat pilihan, Wasatan di sini bukan berarti wastun. Bukan berarti wastun. Beda antara wasatan dengan wastun. Wastun tengah-tengah antara dua hal. Belum tentu sifat tengah ini benar dan adil. Contoh apa Ketika ada seseorang atau dua orang berselisih dalam mengklaim sebidang tanah. Lalu oleh hakim supaya damai dibagi dua saja. Keputusan itu belum tentu adil. Kenapa? Boleh jadi yang berhak itu adalah satu orang. Karena dia yang membeli, dia ada bukti-bukti, setifikat, dan segala macam. Kalau dibagi dua. Kalau begitu setiap orang mengklaim sebuah, dibagi dua terus. Enak dong. Jadi keadilan dalam Islam itu bukan selalu dibagi dua. Bukan di tengah-tengah. Ini satu konsep juga dipahami oleh keliru. Wasatan artinya khiaran wa adlan. Terbaik dan adil. Contoh umpamanya. Uh, pernah sebuah apa namanya itu podcast atau apa ini poster ya poster dibuat dua perbandingan antara Islam dengan selain Islam itu kalau selain Islam meratakan bagi rata seperti demokrasi jadi dibuat oleh oleh dia ada sekian orang ada anak-anak yang umur beda ada yang tiga tahun lima tahun enam tahun ada yang dewasa ketika menonton bola dikasih tempat yang berdirinya sama tinggi Menurut mereka itu adil. adil. Itu tidak adil. Kenapa? Anak yang rendah yang tidak akan bisa melihat. Justru yang sudah tinggi akan semakin tinggi. Tapi dibandingkan Islam apa? Islam memberikan porsi sesuai kebutuhannya ini. Anak kecil ini diberi tempat berdirinya hasil lebih gak tinggi. Supaya dia bisa melihat. Yang sudah tinggi, yang sudah melihat, jangan dikasih lagi. Tempat berdiri lagi. Untuk apa dia semakin tinggi buat Nah, itulah sifat adil. Adil itu bukan berarti membagi sama rata, tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemiliknya. Itu yang adil. Nah, kita banyak sering terkecoh, yang adil itu adalah selalu dibagi sama bagi rata. Keliru. Nah, kalau kita ambil contoh lagi, seseorang punya anak lima orang. Satu di TK, yang paling kecil, kemudian ada yang di SD, ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang, yang di perguruan tinggi. Supaya adil dikasih duit oleh dia, seratus ribu semua. Adil enggak? Hah? kan sama jadi sama itu belum tentu ah adil anak TK ngapain dikasih 100 ribu taruh gede yang S, yang di perguruan tinggi nggak cukup bagi dia 100 ribu maka yang adil itu adalah memberikan hak pada yang pemiliknya sesuai dengan Standarnya menempatkan suatu pada tempatnya, itulah yang adil. Nah, kalau kita lihat, nah inilah ya, kalau kita belajar agama ini, ketika membuat sebuah keputusan, itu inspirasi Islam tuh hadir. Maka orang semakin dalam mempelajari Islam, dia di dalam bersikap akan terinspirasi pesan-pesan dari ajaran agamanya. Maka kita lihat, kadang-kadang kenapa keputusan-keputusan yang dibuat oleh... DPR atau keputusan-keputusan hukum yang kadang-kadang lahir tidak ada kiatnya keadilan ya karena dari tadi dia membuat konsep seperti itu harus sama rata contoh pernah diterapkan ujian nasional ya kan terus ujiannya pakai komputer ya gimana dengan anak-anak yang di pelosok jangan komputer sinyal aja nggak ada Nah, itu namanya tidak berpikir logis, itu tidak adil. Mereka yang di kota yang dapat informasi yang mudah mengakses dan macamnya akan jauh berbeda nilainya dengan anak-anak di pelosok. Pulang sekolah, pergi ke Kepala Cawi, Kepala Sapi, ya kan? Toh? Nggak pernah tahu internet, mana, dia akan berkembang. Lalu ditanya seperti soal-soal anak di kota, mana bisa menjawab? Ini penting ini bagi Antum sebagai guru, sebagai pimpinan, ini penting. Supaya segala sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya, jangan meninggikan yang sudah tinggi, jangan merendahkan yang sudah rendah. Jadi makanya, kita katakan semakin orang belajar agama Islam, maka dia akan semakin bersikap bijak di dalam berbagai sikap dan tindak tanduknya, keputusannya, kebijakannya. Bahkan dalam keluarga sekalipun, terhadap anak-anaknya. Ya, nah, oleh sebab itu kita katakan, ya, adil itu bukan berarti sama. Contoh, kalau kita bicara di tingkat nasional, contoh umpamanya dalam aturan perguruan tinggi, semua perguruan tinggi melakukan persyaratan-persyaratan begini, Berbeda-beda antara perguruan tinggi itu ada yang keuangannya besar mampu, ada keuangan yang lemah, ada yang hidup di daerah tertinggal. Mestinya ada kebijakan-kebijakan yang memikirkan nasib mereka yang belum sampai pada tingkat kemajuan itu. Banyak sekali aturan-aturan yang kadang-kadang itu tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah. Itu yang kita katakan. Jadi Islam itu punya keutamaan dari tiga sisi. Dari sisi ajarannya sendiri, tidak akan ada aturan yang bisa menandingi. Islam kompleks, lengkap, sempurna. Berapa kita akan menyebutkan kemarin? Ah. Kompleks, mengatur semua lini. Sempurna, setiap aturan itu sempurna, tidak ada yang tertinggal. Udah apa lagi? Ya, Al-Kamil Al-Sumul, dan berlaku untuk semua menuju cocok di semua tempat, cocok di semua zaman. Ya, memang kalau pola tidur yang disunahkan oleh Islam nggak cocok sama modern. Ya, pola kebersihan yang diterangkan oleh Islam nggak cocok sama modern, enggak ada satupun ajaran Islam itu yang tidak cocok dengan zaman atau tempat. Karena itulah kita katakan. Maka, ketika kita mempelajari keindahan, keutamaan, kemuliaan, acara agama Islam, kita akan semakin termotivasi untuk mencintai Islam itu, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Karena tidak ada solusi dari segala masalah yang ada, kecuali dengan mengikuti syariat yang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia ini semuanya, maka Allah turunkan aturan yang sesuai dengan sifat-sifat manusia. Kalau aturan itu dibuat oleh manusia sendiri, yang membuat aturan itu tidak menguasai berbagai sifat mental dan tabiat manusia nggak menguasai. Bahkan aturan itu cocok di suatu daerah belum tentu cocok di daerah lain. Nah, baik. Maka dalam akidah, ya di dalam hukum, dalam suluk, ataupun dalam ta'amul, terhadap makhluk sesama makhluk, ta'amul terhadap beda agama. Islam punya aturan semua. Kita hanya tinggal mempelajari dan mengamalkannya. Keterbatasan ilmu yang sering kita berbuat zalim. Jatuhnya seseorang kepada kezaliman itu keterbatasan ilmu ilmunya. Maka dari penting belajar, ya. Maka itu selalu penting belajar. Keutamaan-keutamaan Islam ada pemilunya banyak sekali, kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin kita sudah azunu, az pada pertemuan yang lalu, itu baru selesai membahas ayat ya. Hah? Sampai baru ayat yang kita jelaskan, hadisnya belum ya. Nah, dalam bab pertama ini, bab Islam itu uh, belok kutip. berapa ayat Al-Quran. Ini kemarin kita sudah kita sebutkan ya. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum asmam tu'alaikum nikmati wa radhitu islam Di sini telah kita bahas kemarin bagaimana orang Yahudi merasa kandungan ayat ini sangat agung sekali. Sampai dia katakan, Lau Zalafina fina ma'asyar Yahud latakhatnahu idan. Seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan ayat ini sebagai hari, turun ayat ini, hari turun ayat ini sebagai hari besar, hari perayaan. Yaitu di situ disebutkan sempurna. Atamma ya, waradiyah. Akmal agama ini telah sempurna. Tidak ada satupun yang kurang dan tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi lagi. Maka oleh sebab itu banyak ulama berhujah dengan ayat ini sebagai dalil tentang tidak bolehnya menambah ajaran agama ini. Dia tidak sempurna. Wasmam tu dan Allah telah mensumberkan nikmatnya gimana bentuk kesempurnaan nikmatnya Allah turunkan dengan turunnya agama Islam ini dengan lengkap sempurna. Sempurnalah nikmat yang diturunkan kepada umat manusia. Sehingga kesempurnaan itu tidak perlu lagi Allah mengutus Rasul Dan tidak perlu lagi Allah menurunkan Al-Quran Sehingga jadilah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir Saking lengkapnya Tidak ada akan aturan yang tidak akan ada ditemukan hukumnya di dalam Islam Karena dia diturunkan oleh Allah SWT Dan Allah tahu apa saja peristiwa kejadian yang akan dialami manusia sampai hari kiamat dan Allah sudah turunkan segala aturan yang lengkap untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Taib. Kemudian redha ini mencakup ya keredhaan dalam hati di dunia hidupnya mendapatkan keberkahan, ketenangan, kebahagiaan dan redha di akhirat jelasnya mendapatkan ampunan jika datang dalam iman yang kurang ya dia akan diberikan ampunan dan yang terakhir dia adalah akan diberikan nikmat yang besar yang lebih dari segala nikmat itu adalah surga. Baik, ini sudah kita bahas kemarin. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu fala a'budu alladhi ya ta'budun min dunillah. Walakin a'budu Allah alladhi tawaffa ya tawaffakum. Kata Nabi Muhammad, jika kalian ragu terhadap amalku ini, ya, Ini maksudnya apa? Bahwa di dalam Islam ini tidak ada lagi hal-hal yang meragukan. Apalagi tentang perkara-perkara akidah dan tauhid. Maka oleh sebab itu dikatakan fala abudul ladzi ta'buduna min dunillah. Kalau kalian ragu tentang agama aku ini, katakan hai hey, ya wahai manusia kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sungguhnya aku tidak akan menyembah ya alladzina orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah. Lakin saya hanya jemaah kepada Allah SWT. taala yang akan memuafatkan kalian. Bahwa salah satu keutamaan Islam ini adalah agama tauhid. Bagaimana keutamaan tauhid di atas ajaran agama lain? Agama tauhid membebaskan manusia dari perbudakan manusia dengan makhluk sejenisnya sejarah akal bagaimana kok ada manusia yang menyembah patung secara akal bagaimana kok kok menyembah binatang ada yang menyembah kera ada yang menyembah sapi ya ada yang menyembah apa namanya uh, tempat di mana disalibnya Tuhan mereka ya bahkan tempat itu dijadikan sebagai tempat simbol bagi mereka mestinya secara akal kalau tempat itu tempat dikorbankannya Tuhan mereka mestinya mereka benci dong. Kok malah menjadi satu simbol. Nah ini Islam membebaskan manusia dari khurafat. Kan macam-macam bentuk -macam khurafat. Syirik. Karena manusia-manusia yang tidak bebas dari itu. Tidak akan membawa Pikiran-pikiran yang jernih dalam menyelesaikan masalah mereka. Mereka akan mudah ditekan oleh perasaan-perasaan was-was yang ada dalam diri mereka, merasa takut dengan perkara-perkara gaib -perkara selain Allah. Sehingga kita lihat banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang berbau kesyirikan, yang merusak ekonomi, yang merusak kesejahteraan, ya. Banyak sekali. Bagaimana dari membangun sebuah gedung yang besar, ya, membangun kuburan dengan meliaran. Pahal di sekitar itu banyak sekali fakir miskin. Memang siapa yang menyuruh bangun? Kenapa kuburan itu harus diagungkan dan dibesar-besarkan? Dari mana? Ini datang Islam menjelaskan. Saya melarang membangun kuburan. Tapi ada orang menjadikan kuburan sebagai tempat wisata. Bukan tempat untuk mengingat akhirat. Jadi pola hidup ini yang dibenarkan oleh Islam agar mereka ya benar dalam berpikir, benar dalam bersikap. Banyak sekali biaya-biaya yang kadang-kadang ekonominya berat tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak sama sekali produktif untuk memajukan umat. Demikian pula kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan acara-acara yang sama sekali tidak produktif hanya sekedar hura-hura hanya dianggap sebagai budaya yang menghabiskan tenaga, pikiran, dan biaya juga. Tapi tidak memberikan kemajuan dalam bentuk efek pemikiran dan kesejahteraan masyarakat. Oh ada kok, kan di situ ada bisnisnya, ada wisatanya. Selama usaha-usaha dengan cara haram, jangan diharap akan berkah. Makanya orang-orang yang korupsi itu tidak pernah menjadi kaya raya hidupnya. Tidak menjadi tenang hidupnya. Sesuatu yang haram jangan pernah dikatakan akan membuat bahagia pelakunya. Walaupun secara hitungan angka besar, ya secara zahir itu besar, tapi sebetulnya dia buih, kosong, nggak ada berkahnya. Maka setiap Harta ataupun sesuatu yang dibangun di atas hal yang menentang syariat Allah tidak akan pernah membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Jangan diharap. Ya, kata lihat pamanya. Sebagai contoh aja, petani tembakau. Di satu daerah. Ketika menjual luar biasa hasilnya. Tontonan, harganya mahal, luar biasa. Tapi ketika terlihat kesejahteraan masyarakat hidupnya, tidak terlihat. Padahal setiap panen mereka mendapatkan hasil yang secara apa ini hitungan angka matematikanya besar. Secara zahirnya Tetapi kenapa? Tidak sejahtera hidup masyarakatnya. Karena tidak ada berkah. Pada keluarganya, pada anaknya, pada masyarakat itu sendiri. Maka dari itu adalah pembangunan yang benar adalah membangun masyarakat yang berkarakter iman. Solusi daripada permasalahan ini bukan hanya ekonomi dan lapang pekerjaan. Sementara kalau kita lihat sekarang ini, tujuan pendidikan yang digalakan, yaitu masalah apa? Ekonomi dan lapang kerjaan. Iya, diantaranya itu. Tetapi dasarnya tidak itu. Kayaknya orang-orang beriman, yang benar ini, ini kan ada dia menganggur. Enggak ada yang menganggur. Tidak akan ada dia yang nganggur. Tidak akan milih-milih pekerjaan dia. Karena yang dasar bagi dia adalah halal. Kemudian walaupun sedikit dia yakin akan diberkahi Allah. Belum tentu gaji besar akan dapat berkah. Maka orang-orang beriman itu tidak akan ada menganggur karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Wa tak Wastain billah. wa la ajaz. Sungguh-sungguh mencari segala kebaikan bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan engkau malas. Orang iman bukanlah orang yang suka meminta-minta. Maka di situ ada ancaman dalam hadis Rasulullah SAW. Orang yang suka meminta-minta kerjaan yang kelak di akhirat akan dibangkitkan yang leita fi wajhi lahmin. Dia mukanya nanti di akhirat enggak punya apa namanya daging. kerapos, tengkorak. Jadi nggak ada istilah nganggur. Apakah di negara kita ini kurang pekerjaan? Tidak kurang sebenarnya. Cuman orang milih-milih pekerjaan yang banyak. Kalau kita lihat para sarjana, perikanan, pertanian. Dia bukan orang petani. Dia sekedar hanya kebijakan-kebijakan. Tapi tidak mencontohkan bagaimana ilmu-ilmu praktik pertanian perikanan itu yang dia lakukan. Betapa banyak orang-orang yang berhasil petani itu petani yang memang otodidak. Betapa banyak, Anda bisa lihat di YouTube itu. Enggak taman SD kadang-kadang taman SD cuman dia. Berhasil tanah lele, berhasil tanah ini, berhasil petani ini, dia bisa mencakup segala macam. Karena dia langsung terjun praktik. Dan ini bukti. Saya sadar di satu tempat dulu. Jadi ada mahasiswa bapaknya beli selahan di dalam lahan itu ada kolam. Ada berapa kolam itu. Anaknya di di fakultas perikanan, yaitu di bertanak lele dia. Bertanak lele itu dia ketahui nggak paham apa apa dia? Itu kami ketawa-ketawa. Di situ juga ada tukang bengkel ya, tukang bengkel itu kita bicara loh. Ini kan di peringatan pak. Iya, tapi itu gitu loh Ustaz. nggak ada panen dia, nggak tahu gimana hasilnya itu. Nah, gimana ceritanya? Pala di Fakultas Perikanan, tenak lele aja nggak, nggak, nggak bisa. Gimana ceritanya? Nah, ini yang kita katakan. Bahwa masalah inti dari segala masalah itu bukan sekedar ekonomi dalam pekerjaan tapi mentalnya harus bina. Karakternya, tapi bukan karakter yang bagaimana. Ya karakter yang dibangun di atas keimanan. Akidah yang benar, jauh dari sifat menipu. Ya, Bagaimana karakternya? Pinjam uang, gak dikembalikan, nipu-nipu buat alasan, macam-macam. Jadi tidak berjalan dengan baik segala program-program pokor itu. Kenapa? Karena pelaku-pelakunya jauh dari iman dan takwa. Program-program itu gagal. Banyak program pemerintah yang bagus, gagal. Kenapa? Karena pelakunya tadi tidak benar-benar menjalankan program itu tadi. Bantuan ini bantuan itu. Dulu itu pernah dibantu bibit istilahnya, bibit mangga, bibit rambutan, bibit durian dibagi-bagi ke masyarakat. Banyak sebenarnya program-program itu. Ya, di samping ya ada pelaku-pelaku istilahnya apa? Yang memotong-motong bantuan itu kepada masyarakat. Ya ini semua kembali lagi ke manusianya. Yang salah bukan programnya itu tapi juga manusianya ini. Nah, oleh sebab itu Islam membentuk karakter yaitu yang jujur, amanah. Dan itu tidak bisa dibentuk dengan aturan manapun, hanya dengan ajaran agama. Kalau kita membuat hukuman, aturan berbentuk hukuman, seberapa mau dihukum semua orang ini? Akhirnya nanti penjara kepenuhan, terus lagi butuh lagi anggaran besar untuk membiayai, beri makan orang di penjara. Itu kan bingung. Ya, Coba untuk melihat sekarang. Ya, Untuk rokok aja itu, sesuai penelitian penjara mereka katakan itu. Tidak seimbang dengan biaya pajak yang terima oleh pemerintah katanya. Dari segi mengcover untuk biaya pengobatan orang-orang yang sakit. Itu sudah diketahui, tapi gimana? Itu loh. Nah, ini kondisi. Taib, ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa aminu birasuli yutukum fil Ini antara kutaman kemarin yang kita sebutkan juga bahwa orang-orang beriman itu dengan Allah dan Rasulnya diberi dua kali lipat rahmat dari Allah. Kifla min rahmatihi. Wa yaj'alakum nuran dan juga mendapatkan cahaya, panduan. Ya, tamshuna bihi. yang kalian berjalan dengannya dalam hidupnya ini. Dia mendapat tuntunan ya dalam segala urusannya. Wa yaghfir lakum kala di akhirat dia mendapat ampunan. Adapun orang yang tidak beragama Islam itu tidak akan ada ampunan bagi dia. Bina Allah sebutkan dalam firmanya. nya innallaha la yaghfiru wa yaghfiru Ya, di akhirat kala keuntungan menjadi umat muslim Allah janjikan ada ampunan buat mereka jika mereka menghadap Allah belum bertobat dari dosanya wallahu ghafur rahim Allah Maha Pengampun kemudian ada hadis sahih Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda mislukum wa mislu ahl kitabain kama thil rajulin istajara ujara'a Perumpamaan kalian Dan perumpamaan ahlul kitab. Dua ahlul kitab itu maksudnya apa? Amat Yahudi dan Nas. Seperti seseorang menyewa pekerja. Menyewa pekerja. Ini perbandingannya. Seseorang menyewa pekerja. pakalah Orang ini berkata kepada pekerjanya. min nahar Siapa yang mau bekerja untuk saya? Mulai dari pagi sampai setengah hari. Dari pagi sampai setengah hari. Yaitu dia diberi upah satu kirot. Ya, ukuran sebuah upah, satu kirot. Kalau, kalau kita jadikan sebagai angka atau uang, pemainnya dikasih upah satu juta. Kerja di pagi hari sampai siang hari. Kemudian pakamilah pa til pa Yahud. itulah orang Yahudi. Bekerja dari bekerja dari pagi sampai siang orang Yahudi. Dapat pas satu kirat. So makalah. Mayak minis Nahar ila salatil asar ala kirat. Siapa yang mau bekerja dari dengan untuk saya dari siang sampai waktu asar. Salat asar Fa amilatin nasara. Itulah kerjanya orang orang Nasrani. Waktu bekerjanya orang Nasrani. Suma qala man ya'mal min salatil asr ila an taghiba asy-syams ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untuk saya dari salat asar sampai terbenam matahari diberi upah dua kirat artinya dua juta Tadi orang Yahudi kerja dari pagi sampai siang diberi diberi upah satu juta. Orang Nasrani sampai asar satu juta. Umat Islam kerja dari asar sampai maghrib upahnya berapa? Ini yang dimaksud keutamaan umat ini. Kan banyak lagi keutamaan keutamaan nanti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fudil tu ala al Aku diberi keutamaan atas nabi-nabi nabi sebelumku dengan enam perkara. Nah, di antaranya ini, yaitu Allah melipat gandakan pahala untuk umat ini. Hikmahnya kenapa? Ada yang mengatakan, karena umat ini adalah umat yang berat ujian dan cobaannya. Karena masa mereka adalah masa-masa mendekati akan datangnya hari kiamat. Mereka umat yang terakhir. Perjuangan mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah sangat berat. Baik tantangan dari Yahudi Nasrani atau kaum musyrikin sangat berat. Dan belum lagi berbagai fitnah, cobaan-cobaan. Maka Allah berikan pahala dua kali lipat. Nah. Taib Maka Rasul kata fa antum hum, itulah kalian. Itu yang berkali tadi dari waktu asal sampai teman teman matahari sampai maghrib, ya sebelum teman-teman hari, itulah kalian. Itu mendapat rupa dua kali lipat pahalanya. Yahud dan <tik> Nasara orang Yahudi Nasrani marah. Ah ini diantara antara gambarkan bagaimana orang Yahudi Nasrani marah ini. Wahalu <tik> mereka berkata malan akhtar amalan wa aqala ajra kenapa kami kan panjang waktu bekerjanya tapi upahnya sedih sedikit dibanding orang yang bekerja tadi di waktu asar sampai terbenam mata protes orang Yahudi dan Nasrani ini faqala qala Allah berkata kepada mereka Hal nakastukum min haqqikum syai'an? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ada hak kalian yang tidak aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala? Ada sesuatu dari hak kalian yang tidak diberikan? Kan tadi sudah sebutkan. Kecuali dianjikan 1 juta diberikan 900, iya. Berarti hak kalian tidak cukup. Maka Allah katakan adakah hak kaliannya sedikit dari hak kalian yang tidak terpenuhi? Tidak ada. Qalula tidak. Qala dzalika fadli utihi man Itulah keutamaan karunia-Ku kata Allah, aku berikan kepada siapa yang kehendaki. Jadi, yang maksudnya bagaimana Ustaz? Beda antara fadl dengan adl. Kalau adil benar-benar menyerahkan hak pas sesuai ketentuan aturan. Keutamaan adalah bonus. Yaitu diberikan oleh orang yang punya keutamaan sendiri melihat siapa yang berhak menerima. Kalau kita contohkan nih, guru yang rajin mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Dan guru-guru lain cemburu, kami juga kan ngajar di sini bu. Kami juga ngajar pak, Bahkan jam saya kadang-kadang lebih banyak dari dia. Kok dia mendapat penghargaan? Maka jawabnya, adakah gajimu yang tidak di segala keba apa namanya aturan gajimu semua dibayar itu tidak dibayar? Type Ini adalah bonus dari saya. Saya berikan kepada siapa yang saya lihat pan? pantas. Maka Allah berikan keutamaan ke umat ini karena melihat mereka adalah umat yang layak menerima keutamaan yang dijanjikan Allah itu. Ya, bukan Allah zalim kepada orang Yahudi Nasrani tidak. Karena Allah telah memberikan hak penuh mereka. Tidak Allah kurangi. Kecuali tadi dari sejuta dia beri 900, iya. Ya. Nah, kelebihan dari dua, satu kirat dan dua kirat untuk orang muslim, karena Allah yang berikan pada saya. Maka yang dimotivasi selalu adalah mencari karunia Allah. Siapa yang akan dapat bonus? Ya orang-orang yang taat, orang yang rajin. Kalau dalam pekerjaan, orang yang disiplin dan pekerjaannya. Orang yang pekerjaan, lalu dinilai oleh atasannya, dia berhak. Maka di sini umat ini yang benar-benar istiqomah -benar, dalam benar agamanya, mereka akan benar-benar mendapatkan karunia yang Allah janjikan. Taib. itu gambaran keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini dibanding umat sebelumnya. Bukan berarti Allah mengereha umat sebelumnya. Cuman Allah memberikan satu keutamaan kepada umat ini. Yang Allah yuktihi mayasya. Kalau beri pada seorang pendaki. Tidak ada pun yang berhak mengatur Allah dalam hal itu. Si tadi ketentuan-ketentuan kepala sekolah ingin beri siapulan, yang ini. Karena dia memang melihat layak untuk dihargai. Walaupun waktu kerja selama macam sama dengan yang lain, gajinya sama, tapi ada bonus buat dia. Demikian pula hidayah sebenarnya. Semua umat manusia melapatkan sebab-sebab untuk menangkap hidayah itu sama diberikan Allah. Maka Allah tidak wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa Allah katakan kami tidak akan mengazab seorang pun dari manusia ini sampai diutus kepada dia seorang rah. Tidak Allah zalimi dia. Semua hak-hak yang dia menyebabkan dia mendapat petunjuk sudah Allah berikan. Turun ke Al-Quran, nasihat, ujah semacam. Tapi hidayah yahdi mayasya. Itu wewenang Allah. Allah bukan berarti memberi tanpa ada hikmah. Karena Allah tahu orang ini ketika diberi hidayah, ini alasan-alasannya Allah yang tahu. Karena dia lebih melihat hamba-hambanya yang benar-benar layak untuk diberi keutamaan. Di situ datang rasa syukur dalam diri kita. Dan ini yang sering tidak dirasakan oleh umat Islam. Sehingga mereka tidak pede dalam diri mereka. Tidak merasa bangga beragama Islam. maka kita lihat sebagian orang-orang yang terjangkit penyakit liberal sekularisme itu ketika dia berbicara ya di hadapan orang-orang dia tidak pernah mengatakan saya ini muslim agama saya mengajarkan begini justru dia berupaya untuk menghilangkan identitasnya mungkin dia malu melihat kalau dia diketahui sebagai seorang muslim. Tayyib, wa fihi aidan ana abi yardu anhu dan juga dalam sahih hadis sahih Bukhari ya, atau dalam hadis sahih di sini ya. Am, dalam sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, Allah anil Jum'ah mangkana qablana. Karena umat sebelumnya Allah persilahkan cari hari besar kalian di antara tujuh hari dalam satu minggu itu. Orang Yahudi milih hari Sabtu. Orang Nasara memilih hari Ahad. Hari yang paling mulia dalam satu pekan itu satu minggu apa? Hari Jumat. Siapa yang mendapatkan hari Jumat itu? Jadikan sebagai hari besar setiap pekan oleh Allah SWT adalah umat. Kan sebutkanlah hadis Rasulullah. Khairu ayyamin alaihi syams yawmul jum'ah. Fiha fihi khuliqa adam Wahfihi udah minha. saa ya Jumat. Ya hari Jumat itulah Adam diciptakan, di hari Jumat itu dia dimasukkan ke surga, di hari Jumat juga dikeluarkan dari surga. Dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka dari itu disebutkan dalam riwayat lain binatang-binatang itu ada rasa kekhawatiran kalau sudah mau datang hari Jumat. Hari kiamat adalah hari Jumat. Walaupun hari Jumat suatu hari yang punya keutamaan yang begitu besar, tapi Rasulullah SAW menyarankan, menarang kita untuk mengkhususkan malam dan siang dengan ibadah tertentu. Jangan kalian khusus dengan sholat atau puasa tertentu, malam dan siangnya nggak boleh. Nah ini juga ada aturannya. Karena sudah ada ibadah khusus pada hari Jumat itu ibadah salat Jumat. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang membuat ibadah-ibadah ritual-ritual dalam rangka memuliakan hari Jumat yang tidak ada tuntunannya dalam agah. agama. Baik. Ini karena live kita tidak sebutkan pula kegiatan mereka ya. Nanti malah di <laughs> permasalahkan pula, viral pula ya. dikatakan tidak toleran pula kita nanti. Yang penting antum dengan isyarat pahamlah. Taib. Fakar al Yahud yau musab walinasara yau ahad. Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita ini kata Rasulullah Wasallam untuk mendapatkan hari Jumaat. Orang Yahudi milih hari Sabtu, orang Nasara milih hari Ahad. Fajallahu bina fahadana liyaumil Jum'ah. Lalu Allah mendatangkan kita dan Allah memberi petunjuk kita untuk mendapatkan hari Jumat itu. Wa Demikian pula nanti kelak di akhirat mereka juga di belakang kita. Dan makanya akhiruna min ahli wal awaluna Ini keutamaan ini. Pertama diberi hidayah untuk mendapatkan hari yang termulia dalam satu pekan, yang kedua adalah bahwa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani di belakang umat Islam nanti ketika mau masuk surga. Jadi umat yang pertama masuk surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Dari segala umat Nabi. Karena Rasulullah SAW merupakan Abdul Ambiya wa Rasul. Ini sebenarnya yang membuat kedengkian orang Bani Israel kepada Bani Ismail karena mereka mengetahui bahwa nabi yang terakhir itu adalah nabi yang sangat mulia kedudukannya dan umatnya adalah umat yang sangat mulia maka disebutkan kita yang terakhir dari penduduk dunia dan kita orang pertama pada hari kiamat kita datang ke dunia ya setelah mereka tapi kita di akhir kala kita adalah orang yang di depan taib Wa fi ta'liqan. Jadi maksudnya ini hadis ini muallaq dalam Sahih Bukhari di mana Nabi SAW berkata, "Habud dunya ila Allah." Eh, ah, afwan. Ahabud din ila Allah al-hanifiyatu samha. Habud ahabud din ila Allah al-hanifiyatu samha. Agama yang paling Allah cinta itu adalah agama suci murni, agama tauhid yang luas, semha. Artinya apa? Penuh rahmat dan adil. Agama yang membawa kemanusiaan. Dan tidak ada agama yang memanusiakan manusia kecuali agama Islam. Dengan segala aturannya. Ya, Menyelamatkan manusia dari penindasan mereka sama mereka. Dan menyamakan manusia daripada menundukkan diri mereka kepada makhluk-makhluk yang hina. Pohon, batu, patung, jin, dan sebagainya. Nah. Dari Ubi bin Ka'ab, kala alaikum wa sunnah. Nah ini, setelah itu dibahas oleh beliau tentang bagaimana, kan saya sudah umat Islam ini ya. Lalu keutamaan-keutamaan dijanjikan bagi umat Islam itu bagaimana mendapatkannya. Apakah cukup untuk mengatakan saya muslim saja, atau muslim yang bagaimana yang kemarahi itu Nah ini disebutkan oleh beliau riwayat Ubay bin Ka'ab yang riwayatkan adalah. Abdullah bin Mubarak dalam kitab Zuhudnya dan Imam Ahmad dalam kitab Zawaid kitab Zuhud juga Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zuhud juga Abu Na'im dalam kitab Hilyah Apa bunyinya Alaikum <tuh> bisabil wasunnah orang-orang yang akan benar-benar Mendapatkan Islam yang mulia itu, dan keutamaan yang ada di Islam itu adalah orang-orang yang benar-benar mempelajari, mengamalkan Islam seperti yang memang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Islam ini harus dibersihkan dari debu-debu yang menghilangkan keindahannya, baik debu-debu bentuk khurafat, bid'ah, dan seterusnya, yang membuat Islam ini tidak indah. Pelaku pemeluknya tidak mengamalkan ajaran Islam itu dengan baik, tidak memahami dengan baik, sehingga umat lain tidak menjadi tertarik kepada Islam karena melihat tingkah laku perangai umat Islam itu sendiri. Sehingga mereka mengira itulah ajaran Islam yang suka dusta, yang suka maling, yang suka jahat, yang suka nipu, dan sebagainya. Nah, ini maksudnya. Keutamaan-keutamaan yang memang dijanjikan itu siapa yang akan Ya orang-orang yang benar mengamalkan Islam. Bukan sekedar mengaku muslim. Tapi tidak mengamalkan dan mempelajari ajaran agama itu sendiri. Nah itu disebutkan oleh beliau. Perkataan hubungan kami ini. Hendaklah kalian perangkat dengan sabil. Sabil siapa? Jalannya Rasulullah SAW para sahabat. wasona dengan sunnah. Sama dengan Firman Allah, wa'tasimu bi bihablil jami'an wa la tafarraqu, pegang eratlah agama Allah. Jangan kalian percabalah, belah. adalah agama ini. Apa yang dikatakan istiqomah ya, pelajar yang mengamalkannya. Maka Islam tidak menjadi terlihat keindahannya karena itulah ditumpuk di atasnya kotoran-kotoran yang membuat dia jadi jelek. Maka itulah disebut istilah para ulama at-tasfiyah wa tarbiyah membersihkan Islam dari ajaran-ajaran yang dibawa-bawa ke dalam Islam yang bukan ajaran Islam. Banyak sekali ajaran-ajaran dari unsur luar dianggap sebagai ajaran Islam. Sebenarnya memang Rasulullah SAW sudah prediksi la sana man Melalui wahyu yang Allah katakan, Rasulullah SAW mengatakan sabdanya. Sungguh kalian akan meneru budaya-budaya umat sebelum kalian. Selangkah demi selangkah. Lalu sahabat berkata, Al Yahud dan Nasara, orang Yahudi Nasrani, fahaman. Kalau enggak mereka siapa lagi? Maka itu perlu dibersihkan aja Islam dari kotoran-kotoran yang ditempelkan kepada Islam ini. Keyakinan-keyakinan yang dikatakan dari Islam bukan dari Islam. Banyak ajaran-ajaran, baik itu berupa ajaran filsafat yang dibungkus dengan ilmu kalam atau ajaran tasawuf ya dan sebagainya. Ajaran-ajaran yang ditempelkan kepada Islam. Sehingga tidak terlihat Islam itu. Ada yang menggambarkan Islam itu adalah kumuh, kotor. Hah? itu bukan Islam. Seakan Islam itu zuhud, orang jauh dari dunia, tidak bekerja. Ya. Hanya berdakwah saja, karena juga sebagai kelompok begitu. Meninggalkan anak istrinya dengan alasan berdakwah di jalan Allah. Di mana Islam mengukur seperti itu? Mana ada orang tertarik kepada Islam seperti itu. Anaknya telantarkan, istri ditelantarkan. Lalu dengan alasan saya tawakal saja anak. Nanti Allah yang akan memberi kalian ke rezeki. Saya berjuang di jalan Allah katanya. Karena ada kelompok begitu. Jadi membuat orang menjadi apa? Tidak simpati dengan Islam. Bahkan keluarga-keluarga oh, istri-istrinya yang pelakon begitu menjadi kecewa. Kok begini Islam ya? Sampai ada istrinya melahirkan, diantar oleh tetangga, anaknya sakit. Banyak sekali kasus-kasus ini. Maka segala paham-paham yang dibuat-buat dalam agama ini menjadikan pemeluknya menjadi cemoohan dan ketahuan umat lain jadinya. Kalau antum lihat si Arafidho, bagaimana mereka merayakan hari Ashura. Kira-kira gimana menurut antum itu? Dan bagi mereka itu bid'ah hasanah itu. Ketakwaan yang tinggi itu. Nilainya besar menurut mereka itu. Dan tentu tahu. Menyiksa badannya dengan besi, pedang, berdarah-darah. Kemudian. Memang boleh menyiksa diri dalam Islam. Islam melarang menyiksa diri. Ini malah di siksa-siksa dirinya. Itu dia menyiksa seorang. Yang mereka katakan cinta Husein. Ini umat Islam menjadi apa? Bagi umat lain. Dan masih banyak perilaku-perlaku yang dibuat-buat dalam agama ini yang membuat umat lain tidak menjadi simpati dan tidak punya ketarikan ketertarikan pada ajaran Islam. Nah itulah beliau katakan di sini tadi hendaklah kalian perang kul hadis sabili adu'u ila Allah ala basiratin ana wa Allah sudah perintahkan rasulnya Hai Muhammad katakan kepada umatmu inilah jalanku Adu ila Allah, alaikum bisabil huna. Sabilullah. Bang erat agama Allah ini. Taib, was sunnah dan sunnah. Kenapa dibawa sunnah? Karena sunnah inilah yang sangat membedakan segala pengikut-pengikut Islam dari berbagai kelompok yang ada. Oleh sebab itu dilengketkan dalam Islam mereka Ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka orang yang memahami Islam itu dengan sunnah. Kalau tidak paham sunnah Islam dengan sunnah, dia tidak akan menjelaskan Islam dengan tepat. Artinya dia tidak mengikuti Nabi SAW dalam menyampaikan memahami Islam ini. Karena ashadu an la ilaha illallah, aku beribadah, menjalankan agama ini hanya ikhlas kepada Allah, semua ibadahku untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, aku mengaku Muhammad sebagai tusun Allah. Itu apa maksudnya? Aku di dalam mengekspresikan ketakwaanku, tauhidku, amalku, segala apa yang aku sembahkan kepada Allah sesuai dengan ajaran oleh bawah oleh Nabi Muhammad SAW. Bila ada orang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan di bawah Rasulullah SAW, cacat dalam makna syahadu anna Muhammad Rasulullahnya. Karena dia mengikuti ajaran, artinya ajarannya akan saya ikuti dalam beribadah kepada Allah ini ajaran yang bawa oleh Rasulullah SAW. Kalau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran sosial, jangan diharap akan dapat pahala. Maka, oleh sebab itu, orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru -ajaran agama ini sama dengan yang membuat ajaran, ajaran agama sendiri. Maka, Allah katakan dalam primanya, apakah mereka mempunyai tanding-tandingan yang membuat agama bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan izin dari Allah? Maka orang yang membuat ajaran-ajaran dalam agama ini, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, itu sama membuat syariat yang tidak pernah dapat rekomendasi dan pernah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, debu-debu khurafat bidah inilah yang membuatkan banyak orang melihat Islam itu gimana. Apalagi paham-paham teroris, khawarij semakin membuat orang Dianggaplah Islam itu agama yang kejam, agama yang jahat, agama yang tidak toleransi. Padahal begitu banyak praktek-praktek toleransi di dalam kehidupan Rasulullah SAW, di dalam kehidupan Khulafah Rashidin, dalam kehidupan Bani Umayyah dan Abbasiyah, banyak sekali praktek-praktek itu. Yang masyhur yaitu ketika Islam berkuasa di Andalus. Ketika Islam menyebar ke Persia dan Romawi di masa Umar bin Khattab, keadilan yang luar biasa. Umat Yahudi dan Nasrani Baitul Maqdis hidup dengan tentram. Itu diakui oleh semua umat. Keadilan Umar Al Khattab kepada orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Baitul Maqdis. Nah, jadi Karena itulah penting kita belajar. Agar betul-betul menjalankan agama dan janjian-janjian keutamaan itu, pahala dan sebagainya yang dijanjikan bagi umat yang mengikuti Islam ini, betul-betul diraih. Ketika dia menjalankan itu, dia sebagai simbol, walaupun tidak berbicara dan berkata, dia menjadi da'i kepada Islam sebenarnya. Secara tidak langsung. Orang melihat bagaimana keluarganya, bagaimana amanahnya, jujurnya, dan seterusnya. tutur katanya. Fa in laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin, tidak seorang pun yang berada di atas Islam dan di atas sunnah. Zakar Rahmana fa fadat aynahu, dia bersikir kepada Allah yang Maha Pengasih dan lalu dia meneteskan air matanya min khasyatillah karena takut kepada Allah. Fa tazamasahun nar. Ya, sesungguhnya orang kata Ibnu Ka'ab yang beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Lalu dia meneteskan air mata ketika beribadah kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Maka dia tidak akan pernah disentuh neraka. Ini disebutkan. Bahwa syarat diterimanya ibadah ketakwaan itu harus. Ala di atas ikhlas. Sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini syarat. Makanya nilai-nilai kalimat syahadat, syahadaten itu. Harus terkandung dalam setiap ubudiyah kepada Allah. Ikhlas dan mutabatus sunnah. Itu syarat diterimanya amal kita. Kalau tidak, maka tidak akan ada artinya walaupun dia menangis, bahwa dia bergetar. Banyak orang yang kadang-kadang pingsan berzikir segala macam. Banyak pola-pola zikir yang tidak pernah ada dalam sunnah. Itu tidak akan diterima Allah SWT. Karena sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Maka beliau katakan seseorang yang berada di atas sunnah Ya di atas sabil, itu ya, Islam, ikhlas kepada Allah, lalu kulitnya apa istilah sya'arra itu? Fa sya jilduhu. Ya bergetar takut kepada Allah kecuali dia seperti pohon yang kering, berjatuh berjatuhan daunnya. Ini dosa-dosanya akan berguguran dari dia. Menjelaskan keutamaan ala sabilin wa sunnah. Kemarin setiap nasihat tadi dikatakan. maka ala sabilin wa sunnah. Pabayna mahiya kadhalika id asabat rihu patahat anha warakuha illa tahatat anhu zunubuhu. Maka digambarkan dia seperti pohon. Ya. Kering daun-daunnya. Lalu ketika itu datang angin. Lalu angin itu menggugurkan daun-daun itu dari pohon itu. Seperti itu pula lah gugurnya dosa-dosa dari orang tersebut seperti gugurnya daun-daun dari pohon tersebut. Wa iktisadan fisabilin wa sunnah. coba lihat. Sesungguhnya iktisadan dan sederhana fisabilin wa sunnah. Di atas tauhid dan sunnah. Khairun min istihadin lebih baik dari sungguh-sungguh fi fisabilin wa sunnah. Lebih baik daripada sungguh-sungguh ya dalam menyelisihi apa sabilin menyelisih jalannya para sahabat, jalannya Rasulullah SAW, atau menyelisih sunnah. Walaupun bagaimanapun dia sungguh-sungguhnya beribadah, bersemangatnya beribadah, ya, kalau dia tidak berada di atas jalan Rasulullah SAW, di atas sunnah, ibadahnya akan jadi sia-sia. Ini disebutkan adalah hadis Rasulullah SAW. Man amilah amalan Oman ahdah tapi samin fawaradun. Berang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak termasuk bagian dari agama ini, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan fawaradun. Orang yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah kami perintahkan ke seorang maka amalan itu tolak. Ini menjelaskan tentang apa? Agungnya bahwa Islam dan Sunnah harus benar-benar disatukan. Sebetulnya bukankah sunnah bagian dari Islam Ustaz? Iya. Ulama mengatakan demikian atau khas al am Lebih sunnah itu karena sebetulnya masuk ke dalam Islam. Tapi untuk menegaskan karena banyak orang mengaku Islam tapi tidak berpegang erat dengan sunnah. Taib. Dari Abi Dardar Anhu. Ia berkata, Ya habbada naumin al-aqiyasi ya betapa beruntungnya orang tidur yang cerdas ya waftarihim ya. berbuka kaifa yaghbununa sahrahum ka wa jadi kata belo orang yang cerdas ini maksudnya apa orang yang berada di atas sunnah berada di atas tauhid itu walaupun tidur dia dan dia tidak puasa itu mengalahkan orang-orang hamqa. Orang-orang bodoh yang kiamulail lail puasa di siang hari. Lamitqal dzarratin min birrin melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah ma'ataqawa yang dilandaskan atas ketakwaan dan keyakinan a'dhamu wa abdol. Itu lebih besar dan lebih utama. Wa arjah. Dan lebih unggul. Min amsalil jibal ibadatin minal Dari amal orang-orang yang tertipu walau sebesar gunung. Maksudnya apa? Orang yang beramal dengan ilmu. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak kiamul lail, tidak berpuasa siang hari, ya hanya melakukan ibadah-ibadah yang sederhana, tidak seistihad rajin itu. Mengalahkan ibadah orang yang bodoh, walaupun puasa di siang hari, kiamul lail di malam hari. Amalnya seperti gunung. Mengalahkan oleh haba tadi. Haba dharatin tadi. Misqala dharatin mengalahkan itu. Kenapa mengalahkan? Karena amalan baik yang sedikit ini diterima dan dia berkah dan pahalanya besar si Allah SWT. Amalan yang tadi besar tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tidak mengikuti tuntun syariat walaupun betapapun banyaknya sia-sia semua dia bagi habaan mansura. Wa qadimna ila amalin faj'alnu habaan mansura. Kami perlihatkan amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia Lalu kata Allah jadilah amal mereka di akhir kelak jadi dalam bentuk debu yang bertebangan. Kalau <tuh> hal Nabi kumiaksari na amala Allah di dalamlah sayyum fil hayat dunya wahum yasabun ahum yuh ah, wahum yasabun ahum yuhsinuna sunnah. Maukah Engkau kami beritahu tentang orang yang paling rugi amalnya? Yaitu orang-orang telah salah jalan di dunia Allah di dalamlah sayyum fil hayat dunya wahum Ya sebuah namu Mereka mengira telah melakukan perbuatan yang sangat baik. Jadi ada orang kata itu kan baik, itu kan baik. Bukan masalah baiknya, benarnya yang penting. Maka itu ketika Ibn Mas'ud datang kepada diberitahu oleh Abu Musa al-Ash'ari melihat ada orang di Masjid Kufa itu membuat lingkaran-lingkaran halako-halako ada orang yang memandu mereka halilumiah sebiumiah jadi ajarkan hitung dengan biji korma tasbihlah seratus takbir seratus begitu ya dipimpin oleh dia sembari kaget kok ada begini eh, apa busalah syari kaget ya. terus Abu Sa'ad pergi ke Ibnu Mas'ud, ke rumah Ibnu Mas'ud. Dan di situ ada sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud -sahabat, murid-muridnya di situ. Sama dan baik lain para tabi'in. Lalu halakah di alaikum Abu Abdurrahman? Apakah maksudnya Abu Nuhmasul sudah keluar? Belum, ditunggu. Lalu setelah keluar, dia berjalan di samping Abu Nuhmasul, diberitahu. In ra'aitu fil masjid. Amran. Maraitu lai khairan. Ya. taro, kata Nuhmasul, aku melihat di masjid sesuatu yang aneh. Tapi melihat tidak ada kebaikan yang kulihat. Lalu kata, apa yang mengucapkan? Antaziraya, aku tunggu dulu pendapatmu. In istas fasatarahu. Jika engkau masih hidup, akan melihat nanti. Lalu ceritakan oleh dia. Ada orang di masjid, berkelompok-kelompok. Lalu bertasbih dan bertahlil. Satu kelompok-kelompok itu dipimpin oleh seseorang. Lalu setelah sampai ke masjid kubah, Ibnu Mas'ud berdiri di atas setiap kelompok-kelompok itu. Eh, dia apa mendatangi kalau salah satu kelompok itu. Nemo bertanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka mengatakan, ma, ilah khairan. Tidak ada yang kami lakukan lah, tujuan kami kecuali baik ini, yaitu berzikir kepada Allah. Apa kata yang dimaksud? Kami muridin khair lam Betapa banyaknya orang ingin melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Dia tidak mendapatkan kebaikan. Ma asrar halakatikum ya ummat Muhammad. Betapa cepatnya kali ini binasa hai umat Muhammad. Hadhi asha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tubla yabuhum wa lam tuqassar aniyatuhum. Masih banyak hidup sahabat-sahabat Nabi di sekitar kalian. Baju mereka masih belum usang. Bejana-bejana mereka masih belum pecah. Innakum qad innakum inna, inna, inna fadaltum ashaba Muhammad ilma au patahtum babad dalalah. Ima kalian lebih tahu daripada sahabat-sahabat Muhammad SAW? atau kalian telah membuka pintu keseh sesatan. Kalau kita lihat itu kan kecil, apalah masalah itu Zikir jamaah begitu kan enteng kecil itu, ya kan? Tidak masalah. Tapi bid'ah kesesatan muncul dari hal yang sangat kecil. Makanya Anas, uh, maaf, Malik bin Anas Maaf, Anas Malik. Anas Malik pernah mengatakan, Innakum taf'aluna syai'an tazununa haqiran wa inna nadhunu minal kabair fi adin Nabi SAW. Oh, kama kala Anas. Ya, Anas Malik. Dia katakan, kalian melakukan sesuatu. Menurut kalian itu enteng, hal para kecil. Kalau kami di masa Nabi SAW menganggap itu sebuah dosa besar. Apa kejadian ini? Setelah itu, rawi dari riwayat ini mengatakan, orang-orang yang tadi ikut dalam kumpul-kumpul si kerja tadi yang di masjid tadi dikatakan oleh rawi mereka lah yang berkumpul bersama orang khawarij memerangi kami waktu berperang melawan khawarij di mana barisan mereka di barisan al bidah bidah kecil menjadi besar itulah mereka kebanyakan mereka masuk ke khawarij di sini apa yang dapat kita ambil pertama berpegang teguh dengan paham sahabat salah satu solusi satu-satunya solusi untuk selamat dari bagai pemaham pemahaman menyimpang dalam agama ini. Maka tadi masuk mengatakan, eh, apa kalian lebih pintar dari sahabat Nabi Muhammad SAW, dari sahabat Muhammad SAW? Maka dikatakan, ini pakaian mereka masih belum usang, bejana-bejana mereka masih belum pecah, masih masih banyak mereka hidup ini. Apa kalian tidak belajar bertanya kepada mereka? Maka itu masuk juga berkata dalam ungkapan yang lain, mengkana mustanna mikot mats. Fa inal hayalah tu manal fitnah. Ha ula ya ashhabu Muhammadin abaru hadil amaqha abaru hadil umaquluban wa amaqha ilman wa aqalha takallufan. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyi wa iqamatihi fa alifu fa arifuluhum haqqahum faqad kaanu ala hudal mustaqim. Apa katain musaud barang siapa ingin menjalankan sunnah ikitulah sunnah orang telah meninggal. Karena orang masih hidup tidak bisa dijamin di, dia selamat dari fitnah. Siapa mereka? Para Sahabat Muhammad SAW, yaitu umat yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit melakukan hal-hal yang bersusah-susah. Takalluf. Orang yang tidak pilih Allah untuk menemani Nabinya dan berjuang mendekat Islam. Komitmen di sifatnya Nabi, wa di agamanya. Maka kenal ketahuilah hak-hak mereka. Fakat kanu dan mustaqim. Mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Dalam kepetakannya lain, Ya Quran tabtadi upakat kufitum. Wahai orang-orang yang berilmu. Qura itu dalam istilah salaf itu orang berilmu. Bukan ahli kiraat. Ya. Istiqamah oleh atas sunnah ini. Janganlah kau lakukan bid'ah. Sudah cukup kalian mengikuti apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Pokok kufi itu. Dalam perkata lain, ya masyarakat istakimu. subik Walain Apa maksudnya? Wahai ahli orang-orang berilmu, istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Ya kalian ingin mendahului, sungguh kalian telah didahului oleh kaum yang jauh lebih hebat dari kalian. Tapi kalau kalian menyesat, sesat, cukup akan sesat jauh sekali. Jadi intinya adalah Islam ini akan terasa indah, tampak keindahannya, akan dirasakan keutamaan oleh pemeluknya, bila mereka menjalankan sunnah dalam praktek-praktek pengamalan mereka, di dalam keyakinan mereka, dan di dalam mu'amalah mereka. Akan tampak sunnah itu. Di dalam ibadah, orang yang menekankan sunnah itu ibadahnya akan lebih indah daripada orang yang jauh dari sunnah. Dan seterusnya. Maka ini diantara hal yang dibahas di sini adalah pentingnya agar tetap Islam itu mulia, jaya. Agar umat tetap mulia, jaya, pegang eratlah sunnah dan pemahaman sahabat. Ini yang tekankan oleh Imam Malik. La yaslu umat illa bima Tidak akan pernah baik jaya akhir umat ini kecuali apa yang telah membuat generasi pertama menjadi kuat dan jaya. Itu nasa salah banyak sekali tentang hal ini. Itu hal yang dapat kita bahas kesempatan ini. Wallahu alam Jika ada pertanyaan, dipersilakan.